pertama ini adalah pola badan, antara badan depan sama badan belakang itu sama, sama lengan juga ya, ada depan ada belakang, ini garis jahit, ini garis jahit ya. Dari garis jahit ini kita buat sekitar 3 cm ke arah sini, 3 cm. Sini juga sama 3 cm. Terus ke bawahnya boleh 4, boleh 5 ya. Boleh 4, boleh 5. Sini juga sama, boleh 4, boleh 5. Saya gunakan di sini 5 cm ya. Lalu tinggal digaris aja di sininya. Lurus gini. Nah, seperti ini. Ini depan belakang ya, sama ya, disamakan. Lalu ini disatukan seperti ini nih. Tuh. Nah, yang ini kan bentuknya segitiga nih. Segitiga ini diambil. Bisa dijahit dahulu ini dengan ini ya. Terus sampingnya berarti kan di sini bolong. Nanti yang sambungan ini ditempel. Sambungannya dibuat segitiga aja. Contoh inilah ya. Ini. Itu kan tadi kan dari sini kan 5. Coba. Dari sini ke sini kan 5 cm ya. Ibarat ini kita lipat nih. Sini depan, sini belakang ya. Kita lipat begini ya. Lipat 5 cm, 5 cm berarti kan 10 ya. Sini boleh 4, boleh 5 ya. Kalau 4 berarti 8, kalau 5 berarti 10. Kesininya 3 cm. Tuh. Ini udah tinggal digaris aja ke sini. Ayah. Iya. Lagi bikin video, terus digunting, dikasih kampuh di sini ya. Yang ininya digunting, dikasih kampuh. Misalkan di jahitannya di sini, berarti dikasih kampuh segini kan? Tuh, dikasih kampuh segini. Ini juga sama. Ini kan jahitannya segini kan? Ya. Nah, dikasih kampuh segini. Tuh, awas dulu dedenya, awas dulu. Iya, nanti dulu ya. Tuh, ditempelin begini. Jadi ini dijahit ke sini, lalu ini ditempel ke sini. Nah, untuk masalah rileks atau enggaknya, dia enggak masalah karena ini kan bahannya lentur nih. Mau dibikin lebih pendek juga enggak apa-apa karena dia pasti mekar. Mau dibuat pas juga enggak masalah. Jadinya dia agak lebih kendor tuh. Kalau seperti ini memang pemasangannya agak susah. Ya, agak susah. Yang lebih mudah itu diputus aja. Antara lengan sama badan itu dipisah. Wow. Jadi ibarat seperti ini. Nih, ibarat seperti ini. Nah. Kaki itu. Jadi ikuti bentuk persis ininya. Nanti ini ditempel dulu ke sini, ini ditempel ke sini, ini ditempel ke sini, baru diam dulu, baru disatuin ke sini ke badan. Ya. Ya. Baru dibahas satuin ke badan. Itu gitu. Mah pada ini sama. Nih. Buat apa ini? Asli jadinya tadi. Contoh sama. Beginilah. Jadi bentuknya sama aja. Dibentuk sama persis badannya. Bentuknya sama persis lengan. Ini juga sudah termasuk dikasih kampuh di sini ya. Terus di sini. Nah, ini dilipat. Tuh, gitu. Untuk lengan depan belakang berarti kan. Silahkan caranya yang mana yang paling gampang, tinggal pakai saja. Nah, ini untuk lengannya, badannya sama caranya seperti itu. Nanti yang badannya ini kan pas jahitannya diguntingnya sebegini, kasih kampuh. Nanti kan ini disatuin. Sini. Ini buat apa? Tuh.
setelah lengan kiri kanan depan belakang disatuin, kasih kain jala, ini kain jalanya ya. Badan juga sama, depan belakang dikasih kain jala seperti ini, disatuin, baru dipasang lengan seperti biasa, nanti ada jahitan di bagian sini. Kalau yang cara seperti ini, yang kedua, itu ada jahitan bagian samping pada kain jalanya. Kalau cara yang pertama, itu tidak ada jahitan samping di bagian kain jalanya, cuman memang proses pemasangannya lebih sulit, karena dia akan menjahit melingkar mengikuti segitiga ini. Thread, 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 gitu. Nutup gitu ya. Itu terserah mau pakai yang mana. Demikian.